الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين وبعد قال mana sambungnya ke surat berapa وبعد قال Darwish ialah orang yang tidak pedulikan apa sahaja selain Allah. Menyerang seseorang yang lemah dari kamu adalah menunjukkan kamu pengecut. Menyerang seseorang yang lebih kuat dari kamu adalah menunjukkan kamu tidak bermalu. Menyerang seseorang yang sama kuat dengan kamu adalah menunjukkan kamu tidak berkelakuan baik. Untuk mengikuti kehidupan darwish dan sufi. Untuk mengikuti kehidupan darwish dan sufi itu perlu usaha dan jangan campurkan dengan perkara yang olok-olok. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Wahai wali Allah, kamu selalu mengingati Allah dalam semua keadaan. Kerana dengan itu kamu mendapat segala kebaikan. Dan kamu juga terus melakukan perintah Allah. Kerana dengan itu, kamu terhindar dari perkara yang merosakkan diri kamu. Adalah juga tugas kamu sentiasa bersedia menghadapi takdir Allah. Kerana ketentuan Allah itu pasti akan datang. Ketahuilah, kamu akan disoal tentang gerak dan diam kamu. Maka dengan itu, hendaklah sentiasa berada dalam keadaan yang sesuai bagi sesuatu masa dan janganlah lakukan apa yang tidak memberi faedah kepada kamu. Patuhlah kepada Allah dan Rasulnya dan mereka yang memerintah sebagai ganti tempat Nabi. Hendaklah selalu memberi kepada mereka dan jangan meminta sahaja. Dan doakan mereka. Ingatlah, saudara-saudara seagama, yakni Islam, dan berniat baik serta berbuat baik dengan mereka. Janganlah memusuhi atau dengki dalam hati terhadap sesama muslimin dan muslimat. Perlulah kamu doakan mereka yang menzalimi kamu dan takutlah kepada Allah. Adalah tugas kamu memakan benda-benda yang halal sahaja. Bertanyalah kepada orang-orang yang mengetahui ilmu Allah. Tentang apa yang kamu tidak tahu. Tanamkanlah rasa sopan santun kepada Allah. Dan sentiasalah berdampingan dengannya. Dampingilah yang lain dari Allah itu hanya setakat keperluan kamu untuk berdampingan dengan Allah. Sedekahkanlah wang ringgit kamu tiap-tiap pagi. Buatkanlah sembahyang mayat, yakni sembahyang untuk orang mati. Pada malam hari untuk orang-orang yang Islam yang meninggal dunia pada hari itu. Setelah selesai sembahyang maghrib, lakukanlah sembahyang istikharah. Bacalah waktu pagi dan petang 7 kali. Ayat ini, Allahumma ajirna minan nar. Artinya, ya Allah, lindungi kami dari api neraka. Sentiasalah baca, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitanir rajim. Artinya, aku berlindung dengan Allah yang mendengar dan mengetahui dari syaitan yang kenarjam.
Kemudian teruslah membesarkan Allah dan penutupnya dengan surah Hasyr, yaitu Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang pemurah dan penyayang. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pemerintah yang kudus, menjaga keamanan, memberi keselamatan, penjaga segalanya. Maha agung dan maha gagah, yang mempunyai segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dialah Allah, pencipta, pembuat, pembentuk. Kepunyaan Dia nama-nama yang paling baik. Apa sahaja yang di langit dan yang di bumi mengagungkan Allah. Dialah yang maha gagah dan maha bijak. Allah sahajalah yang memberi kekuatan dan yang menolong. Kerana tidak ada kekuatan dan kuasa melainkan dengan Allah yang maha besar dan yang maha mulia. Kemudian kata musannif syarahan yang ke-77. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita. Merujuk kepada syarahan yang ke-76. Walid tidak berhasrat untuk bercakap lagi ya, panjang-panjang. Nah, cukup mudah-mudahan kita mendapat ilmu daripada nasihat-nasihat yang diberikan oleh mursyid kita Maulana Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Ya. Nah, tinggal kita sambung saja terus. Kata musannif rahimahullahu taala, kata musannif rahimahullahu taala, darwish. Ya, darwish. Perkataan darwish ini kita sebutkan berulang-ulang sedang. Darwish. Nah, apa maknanya? Apa definisinya? Yang telah di apa? Telah di didhabitkan. Ha? Darwish ialah salik. Salik itu maknanya apa? Ha? Nah, orang-orang yang berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesedaran diri. Ya. Jadi darwish itu sama saja pada dasarnya, makna darwish itu sama saja. Yaitu orang-orang yang mempunyai kesedaran bahwa mereka, bahwa kita sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesedaran ya. Bukan tahu. Ada yang tahu tetapi tidak sedar. Betul kan? Nah, kesedaran adalah sesuatu yang lain daripada tahu. Hanya saja mungkin tahu dan sedar. Ya. Tetapi ada juga yang tahu tetapi tidak sedar. Ya. Nah, di sanalah kenapa dan mengapa dalam ilmu kerohanian kita membincangkan secara khusus ya, kesedaran, sedar diri, kemudian kesedaran ya, yang menggambarkan kepada kita satu keadaan yang benar, satu keadaan yang terbaik dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedar diri. Nah, adapun darwish, darwish ataupun salik, nah mereka adalah orang yang sedar diri. Ya, dalam satu perkataan saja boleh memberi faham sudah. Ya. Mereka adalah orang yang sedar diri dan kesedaran itulah yang menjadikan mereka sentiasa ingat. Ya. Sentiasa ingat yang mereka sedang berjalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang berjalan, mereka sedang bermusafir. Kan? Nah, istilahnya berbagai. Tetapi kesedaran sedang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu yang penting ya. Dalam konteks yang kita maksudkan tadi, darwish ataupun salik. Jelaskah? Nah, okey. Darwish ai salik ialah orang yang tidak pedulikan apa sahaja selain Allah. Nah, mereka tidak peduli lagi. Berdiri di atas sedar diri itu, ya. Berdiri di atas sedar diri itu. Nah, mereka tidak mempedulikan apa yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang lain itu, ya. Yang lain itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala juga. Jelas kah?
Mereka tidak peduli yang lain. Yang namanya Darwish, yang namanya Salik. Mereka tidak memperdulikan. Mempedulikan artinya mereka tidak apa ya? Tidak mempedulikan, tidak memberati, ya, tidak memberati urusan-urusan yang lain selain daripada urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dhabitnya. Nah, sisi lain, sisi pencerahannya, mereka tidak memandang berat urusan-urusan yang lain, melainkan urusan-urusan yang bersabit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas begitu kan? Nah, itulah darwish, itulah salik. Nah, moga-moga kita termasuk dalam darwish, kita termasuk di dalam salik yang sentiasa memberatkan, mementingkan urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kenapa? Nah, kita sebut sudah tadi. Karena apapun yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sumbernya ialah Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ya. Atau dalam arti kata yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah makhluk. Manakala makhluk menjadi alat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu penjelasan kita terakhir. Ya. Makhluk itu menjadi alat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah memerintahkan makhluknya untuk jadi alat kita, namanya udara. Nah, kita menyedut saja udara untuk hidup kan? Nah, tidak tiada udara mati kita. Begitulah. Oke. Menyerang seseorang yang lemah dari kamu. Nah, ini terkait darwish tadi ya. Terkait individu ataupun orang-orang yang menyerang mencemooh ya, menyerang di situ ai mencemooh, menghina. Nah, sama saja maknanya. Menyerang, mencemooh, menghina, mengapa lagi? Mengherdik. Ya kan? Para-para darwish, para-para salik. Yang mana tahu bangkil nanti dia jumpa dengan orang-orang salik ini, dia marah-marah saja. Kamu orang ni, wah, begitu-begitu kan? Misalnya. Jadi musannif, mursyid kita mengajar kita tentang hal ini. Sama ada terkait dengan darwish ataupun terkait dengan kehidupan kita. Ya. Katanya seseorang yang lemah dari kamu, menyerang seseorang yang lemah dari kamu adalah menunjukkan kamu pengecut. Nah, kalau kita menyerang, menghina, mengherdik orang-orang yang lemah, berarti kita sebenarnya pengecut. Nah, ini psikologi ya. Ini bahasanya bahasa psikologi. Dan apabila kita menyebut bahasa psikologi, di sana menuntut kesedaran. Nah, kita perlu sedar ya. Nah, begitu maksud. Kita perlu sedar sekiranya kita menyerang orang-orang yang lemah, itu menunjukkan kita pengecut, penakut. Nah, kenapa kita menyerang orang-orang yang lemah? Kita, begitu kan? Kenapa kita menghina orang-orang yang lemah? Kenapa kita mencemooh orang-orang yang lemah? Begitu. Menyerang seseorang yang lebih kuat dari kamu adalah menunjukkan kamu tidak bermalu, ai bermaruah. Nah, kalau kita menyerang seseorang yang lebih kuat dari kita, nah, itu menunjukkan kita tidak malu. Kita tidak tahu malu, kita tidak bermaruah. Teks asalnya adalah maruah. Ada kan? Nah, kenapa begitu? Nah, sepatutnya kita menghormati, bukan? Nah, di sana kita nanti berkesimpulan, sepatutnya kita menghormati orang lain dengan ikhlas. Nah, itu. Oke. Menyerang seseorang yang sama kuat dengan kamu adalah menunjukkan kamu tidak berkelakuan baik. Nah, kalau sama kuat saja dengan kita, tapi kita menyerang mereka, menuduh mereka, memfitnah mereka dan sebagainya, atau menghina mereka, ya. Nah, itu menunjukkan kita berkelakuan buruk. Nah, jadi tidak perlu Walid menguraikan satu persatu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita sepatutnya bergaul, bercampur dengan baik dan ikhlas. Nah, itu kita belajar kemarin, ya, pada awal syarah. Ya, pada awal syarahan ini.
hendaklah kamu bersikap sopan santun dan ikhlas, ya kan? Yang sepatutnya apa? Yang sepatutnya kita bersopan santun, kita beradab, kita berikhlas dengan siapapun yang kita bergaul, dengan siapapun yang kita bercampur, ya. Nah, di sana menuntut apa? Di sana menuntut kita tahu cara bercakap, ya. Dalam istilah Melayu bilang berbudi bahasa. Tahu kita cara bercakap, ya, berbudi bahasa itu. Jadi kalau dengan orang tua, macam mana kita mau bercakap? Dengan guru, macam mana kita mau bercakap? Nah, begitu kan? Dengan sesama kita, macam mana kita mau bercakap? Ya, dengan orang asing, macam mana kita mau bercakap? Nah, semua ini ada pendekatannya. Semua ini ada kaedahnya yang berdiri di atas satu sifat, yaitu adab dan ikhlas. Ya, yaitu sopan santun dan ikhlas. Nah, itu saja. Ya, selama mana kita mendirikan komunikasi kita dengan adab, dengan sopan santun, ai adab dan ikhlas, ya, nah di sana ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Gitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran kurang lebih begitu berterkait, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya. Datangkanlah hikmah, yakni bijaksana. Berarti bergaullah dengan manusia, bergaullah dengan orang, bercampurlah dengan orang secara bijaksana. Nah, bijaksana itulah yang kita sebutkan berdiri dengan adab dan ikhlas, ya. Itulah bijaksana. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang mendatangkan hikmah atau kebijaksanaan dalam pergaulannya, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, salah satu kebaikannya apa? Para ulama mengatakan orang yang kita bergaul itu mau mendengar kita, ya. Jika kita mengajak kembali kepada Allah, nah dia mau mendengar untuk kembali kepada Allah. Jika kita mengajak kepada kebaikan, nah dia mau mendengar untuk kembali kepada kebaikan. Fahamkah? Nah, begitu. Jelas. Nah, jika kita punya cakap, kita punya apa semuanya tidak berdiri di atas adab dan ikhlas, nah nantinya orang yang mau dengar kita cakap pun dia tidak mau dengar, betul kan? Sepatutnya dia dengar kita cakap, kan? Kita ajak kembali kepada Allah. Nah, sepatutnya semua orang perlu dengar itu. Walaupun kita mengajak kembali kepada Allah, kita ajak mereka kembali kepada Allah, ajak mereka kepada kebaikan, tetapi kerana kasarnya, kerana tidak beradabnya kita, nah, apalagi tidak ikhlasnya kita, nah mungkin-mungkin menyebabkan mereka bertambah buruk. Nah, itu kita bincang kemarin. Menyebabkan mereka bertambah buruk, ya. Jika buruk sangka, nah bertambah buruk sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika buruk sangka kepada agama, bertambah buruk sangka mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerana kita tersalah dalam berkomunikasi. Nah, kesalah kitanya itu apa? Tidak mendirikan adab dan ikhlas. Paham enggak? Nah, itu. Jadi dalam konteks apa? Pergaulan, ya, dalam konteks pergaulan, percampuran. Nah, kita perlu menjaga dan mementingkan adab itu. Nah, apalagi jika kita kaitkan hubungan kita dengan sesama makhluk itu pun kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bukan semata-mata hubungan dengan makhluk. Nah, jauh lebih besar dari itu adalah kerana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah yang memerintahkan kita supaya berbaik-baik dengan sesama makhluk. Betul kan? Nah, lebih-lebih lagi kita perlu menegakkan adabnya dan keikhlasan di dalamnya. Jelaskah? Nah, satu sisi. Sisi lain, apalagi bersama, apalagi dengan darwis, apalagi dengan orang-orang yang salik. Nah, itu. Fahamkah? Nah, jangan sama sekali kita menghina mereka. Jangan sama sekali. Fahamkah? Nah. Jelaskah? Nah, mungkin-mungkin dulu-dulu. Nah, sebelum kita jadi labai, itu kan, Mizi, kan? Nah, datang seorang orang yang labai-labai itu, mengajak kita kepada kebaikan, nah, kita caci-caci, saya hina-hina, saya orang ini ketinggalan zaman.
ini zaman moden, malam-malam mesti kita kena menari. Ini malam Yana, besok malam Nora, lusa malam siapa pula namanya, aku pun tidak tahu. Nah, ini zaman canggih, bukan zaman dulu-dulu. Jadi kita hina-hina saja orang mengajak kita kepada Allah SWT. Nah, macam ini. Fahamkah? Nah, yang penting, ya, yang penting. Nah, ini pencerahan. Pencerahan, paragraf ini ya, pencerahan daripada kita belajar kemarin. Ya, yang kita sebutkan, jangan kerana kita. Nah, itu ayatnya, janganlah rosakkan hak saudaramu. Kita belajar di sana kemarin. Ya, janganlah kerana kita. Kalau yang syirik lebih teruk syiriknya. Ya. Janganlah kerana kita kalau berdepan dengan orang yang nifak, nah lebih bertambah-tambah nifaknya. Ya kan? Janganlah kerana kita bila berdepan dengan orang yang fasik, maka bertambah-tambah fasiknya. Jangan. Ya. Nah, sebetulnya macam mana? Sebetulnya jika mereka syirik, mereka akan beransur-ansur meninggalkan syirik. Nah, itu yang betul. Ya kan? Jika mereka nifak, beransur-ansur meninggalkan nifak. Jika mereka fasik, nah beransur-ansur mereka meninggalkan fasik. Sisi lain, para ulama mengatakan berilah mereka kesedaran. Ya. Kesedaran dengan maksud sesuatu yang merubah pemikiran mereka. Nah, itu kesedaran. Bukan kau pukul dia. Nah, ini untuk kesedaran. Kau ambil kayu, kau pukul dia. Nah, itu bukan untuk kesedaran. Paham enggak? Kau ambil besi, kau pukul dia. Nah, itu kau bilang mau ini untuk kesedaran. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan yang salah dalam konteks pergaulan yang kita bincang tadi. Jelaskah? Oke. Untuk mengikuti kehidupan darwish katanya, mencontohi kehidupan darwish ai salik. Ya. Nah, kita mau mencontohi mereka kan? Karena mereka adalah orang yang sedar diri, justru kita mencontohi kesedaran diri mereka. Karena mereka adalah orang yang diterima oleh Allah SWT, justru kita mencontohi orang yang diterima oleh Allah SWT. Nah, karena mereka adalah orang yang mungkin sempurna hubungan dengan Allah SWT, justru kita mencontohi mereka untuk sempurna hubungan dengan Allah SWT. Gitu kan? Nah, kenapa kita mau mencontohi Superman? Kenapa kita mau mencontohi Iron Man? Kenapa kita mau mencontohi Cicak Man? Kenapa kita mau mencontohi, apa lagi? Aku pun tidak tahu. Lady Gaga. Kenapa kita mau mencontohi? Nah, siapa saja mereka-mereka yang tidak ada kena mengena langsung dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan sila? Nah, kita ada di sana darwish, kita ada di sana salik. Mereka terdiri daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Mereka terdiri daripada sahabat-sahabat baginda Nabi, ashabiyah-ashabiyah para wanita di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terdiri daripada salafus salih, tabi'in, tabi'at tabi'in, salafus salih. Mereka terdiri daripada generasi-generasi manusia yang baik sepanjang zaman yang boleh dicontohi. Gitu kan? Nah, kenapa kita mau mencontohi orang-orang yang syirik, orang-orang yang nifak, orang-orang yang fasik? Nah, itu pun kita perlu tanya kepada diri kita juga. Gitu kan? Syok saja dengan Nilofa. Nah, aku sebut nama saja, aku tidak kenal orangnya siapa. Syok saja dengan siapa nama baru-baru ini, aku tidak tahu. Jul, Bang Jul, kau kongsikan bah, nama-nama baru yang orang syok tengok dia. Orang perempuan selalunya, orang lelaki pun serupa juga. Bah. Kalau dia taksub dengan satu-satu artis itu, wah, Nilofa, syok saja. Walid pernah tengok bah, di kompleks, di manakah kompleks membeli belah. Sedang cari barang, tiba-tiba mungkinlah di bawah sana kan, tingkat-tingkat Walid di tingkat 3 di bawah sana ada artis masuk, lupa sudah siapa. Wow, jadi gamat satu pusat membeli belah itu.
satu mall itu. Wow, yo, masing-masing bising-bising. Seronok menyambut kedatangan artis. Aku tidak tahu siapa artis itu. Macam Istria saja, wah, menjerit-jerit. Yang perempuan-perempuan menjerit-jerit. Perempuan lagi pelik, apa? Lelaki pun pelik juga. Nah, itu hari apa? Masuknya apa? Korea-Korea. Artis Korea itu kan. Ha? BTS. Ha, BTS ke apa? Nah, ada yang sampai-sampai lompat ke pentas. Jadi Histeria. Ha? Naik ke pentas berguling-guling. Pun ada. Ya? Memeluk lelaki Korea itu. Dicium-cium sana. Cium-cium sini. Nah. Apa hal perempuan seperti ini? Kan? Nah, lebih ketara perempuan. Dalam hal sebegitu kan. Jadi itu apa? Nah, itulah yang kita maksudkan tadi. Mau contohi apa mereka? Apa yang kita dapat daripada mencontohi mereka? Melihat mereka dan mencontohi mereka, apa yang kita dapat? Mungkin menambah syirik jika kita sudah bersyirik. Jika kita tidak syirik, akan membawa kita kepada syirik. Begitu kan? Menambah nifak jika kita ada kemunafikan. Atau menambah kemunafikan kita. Menambah fasik. Ya? Dan sebagainya. Faham ke faham? Nah, mulai hari ini kau jangan syok lagi, Pak. Yang namanya artis-artis kah, siapakah, kau jangan syok. Ha? Nah, apa salahnya jika kau syok pada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha? Putri syurga itu. Ha? Apa salahnya jika kau idolakan Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha? Ha, Mimi. Apa salahnya jika kau idolakan Suwaibah Asyuhada? Ya kan? Apa salahnya jika kau idolakan? Nah, banyak apa jika aku mau sebut. Ini kau idolakan artis-artisnya. Belum tentu, kan? Mudah-mudahan saja Allah melimpahkan kepada mereka rahmat dan kebaikan, ya, dan mengembalikan mereka kepada Allah SWT. Mudah-mudahan itu saja. Nah, sama saja orang laki-laki. Kenapa kau mengidolakan The Rock? Ha? Kau mengidolakan The Rock. Kau mengidolakan Van Diesel. Ha? yang melakonkan filem Fast Furious. Betul kan? Kau pikir aku tidak tengok kah? Aku pun tengok juga, Pak. Ya kan? Apa tu? Ah, kesian dia, kesian dia. Ya kan? Nah, berhenti. Berhenti kita daripada mengidolakan siapapun, ya, yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, musannif kita mengatakan secara tidak langsung, Pak, darwis. Nah, lebih baik kita mengidolakan darwis. Mengidolakan salik. Salik bukan bermula daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salik bermula daripada awal manusia, Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya. Nah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita itu penyempurna atau yang menyempurnakan struktur-struktur yang perlu ada kepada seorang salik ataupun seorang darwis. Nah, begitu kan? Nah, pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu contoh teladan yang sangat baik. Uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang terbaik. Kenapa? Karena beliau mengutip. Beliau mengutip, beliau menerima, beliau mengambil, ya, apa saja yang di bawa oleh nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya, sampai kepada beliau menjadi seorang penyempurna. Nah, dari sudut darwisnya, dari sudut saliknya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna untuk diteladani. Faham kah? Nah, kita teladani dia. Itu kan, Atul? Nah, kami perempuan Walid. Nah, dia lelaki, lelaki boleh teladani dia. Nah, kita teladani orang-orang yang diajar oleh baginda. Itu kan? Satu generasi yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenali dengan generasi Al-Quran. Ya, generasi yang baginda bina.
Baginda bina generasi itu dengan pendekatan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Nah, sehingga generasi itu dijolokkan dengan generasi Al-Quran. Nah, itulah generasi sahabat. Generasi ashabiyah yang dibina oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah, akhlak mereka menggugat dunia. Adab mereka menggugat dunia. Tahu tak? Ya. Adab-adab mereka menggugat dunia. Nah, itu satu hal yang bukan Walid yang cakap. Bukan para pemuka sejarah kita, sirah kita saja yang cakap. Orang putih pun cakap. Muhammad telah mendidik, membina satu generasi yang mana mereka mempunyai peradaban yang menggugat dunia. Siapa yang tulis itu? Francis Gabriel. Dalam bukunya, Muhammad and the Civilization. Baca bah orang putih punya buku. Kamu orang ingat aku tidak baca lah. Buku orang putih pun aku baca. Tahukah? Siapa lagi? Mary Ann Schema. Macam mana mau sebut namanya ya? Mary Ann Schem. Schema. Bukan S-C-A-M-M-E-R. S-C-H. Schema. Aku pun susah mau sebut. Aku Melayu kan? Melayu Arab. Nah. Mary Ann Schema. Nah, bunyi sudah bang. Nah, dia menulis di dalam bukunya. Dan Muhammad is the last messenger. Nah, tulis nama buku yang kucakap itu, baca. Kenapa Fad kau ketawa? Ha? Nah, kalau Walid bahasa semua aku boleh baca. Tamil pun aku boleh. Tamil. Tahu tak? Aku boleh baca tapi bunyinya tiada. Baca boleh. Bunyinya tiada, tahu tak? Okey. Nah, itu di antara orang putih ya, boleh sebutkan tadi. Ya. Nah, banyak lagi. Banyak lagi orang-orang putih yang menyebut tentang bagaimana seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah ini berjaya membentuk manusia, membentuk tamadun manusia yang hasil daripadanya ya, hasil daripadanya menggugat dunia. Fahamkah? Jadi sebab itu kesimpulan pada masa baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nah orang-orang cenderung kepada Islam, masuk Islam dan sebagainya. Bukan kerana faktanya bukan kerana perang, tapi kerana adab akhlaknya umat Islam ketika itu yang dipimpin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jelaskah? Jadi kesimpulannya kita ikut mereka ya. Kita telah digariskan oleh para ulama kita, generasi yang kita ikut. Ya. Generasi yang kita sebutkan sebagai silsilah, generasi yang kita sebutkan sebagai wasilah. Nah, itu kan? Yang boleh kita ikut. Ya. Siapa? Pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua sahabat. Ketiga tabi'in. Keempat tabi' tabi'in. Kelima salafus salih. Salafus salih. Dan keenamnya, jika mau disebut, adalah salikin. Fahamkah? Jadi boleh tulis, kasih kamu orang. Supaya kamu orang tidak lupa. Ya, nanti pulang ke tempat kamu orang masing-masing, nah ingat saja, aku boleh ikut ini saja. Ya, datanglah yang namanya artis kah, yang namanya apa kah, tak perlu diikut. Pertama Rasulullah. Ya. Nah, kedua sahabah. Sahabah ya, bukan sahabat. Sahabah menunjukkan banyak. Yang ketiga tabi'in. Yang keempat tabi' tabi'in. Yang kelima salafus soleh. Yang keenam ulama. Dan yang ketujuh salikin. Nah, ini berarti salikin ataupun darwish ada di dalam senarai yang boleh diikuti. Ya. Nah, yang lain-lain tiada di situ, Pak. Artis tiada. Nah, itu artis darwish, dan jangan kamu bohong. Ya.
Manusia kadang-kadang pandai mewujudkan istilah. Cinta. Apa? Itu hari kita bincang. Cinta apa? Cinta Islamik. Ya kan? Nah, pandai saja mewujudkan istilah. Istilah itu akhirnya berbohong saja dengan diri sendiri, berbohong dengan Allah, berbohong dengan agama. Itulah generasi yang boleh diikuti. Ya. Nah, mungkin-mungkin kita sebut boleh diikuti ya. Pada hakikatnya bukan boleh lagi, perlu diikuti. Ya. Nah, semua ini perlu diikuti lah, bukan boleh. Terutamanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua sahabat, yang ketiga tabi'in, yang keempat tabi' tabi'in, yang kelima salafus saleh, yang keenam ulama dan yang ketujuh. Ya, yang ketujuh ini yang sedang kita bercakap sekarang. Salikin ataupun darwish ya, yang boleh diikuti. Fahamkah? Nah, ada di sana arti Sofia. Ada di sana Milan Air. Ada. Ada kan? Inilah mereka. Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka-mereka yang kita senaraikan di sini semuanya orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itu kita disepakati oleh para ulama boleh mengikuti mereka. Jelaskah? Nah, itu. Okey. Jadi katanya untuk mengikuti. Nah, jika kita mau mengikuti mereka, macam mana caranya? Nah, ini caranya. Untuk mengikuti kehidupan darwish, Aisalik, dan sufi, dan kemudiannya menjadi sufi. Kemarin kita bercakap sudah istilah sufi, artinya apa? Orang yang bersih jiwanya, itu sufi, ya. Sufi. Ya. Paham tak? Bacaannya sufi. Bacaannya kasih betul. Sebab nanti kita bertelingkah dengan tasawuf dan sebagainya. Nah. Jadi sufi artinya orang yang bersih jiwanya. Okey. Nah, untuk mengikuti kehidupan darwish aisalik dan sufi dan orang-orang yang bersih jiwanya dan sufi ai orang yang bersih jiwanya itu perlulah usaha. Nah, di sana ada usaha. Ada ikhtiarnya. Ya. Ada prosesnya, itu bahasa kita. Ya. Kita belajar sudah kemarin, tidak semata-mata pengajian, tidak semata-mata percakapan, tidak semata-mata perbincangan, gitu kan? Nah, sebaliknya ada usahanya, ada ikhtiarnya yang kita istilahkan sebagai proses. Nah, kita perlu masuk ke dalamnya dan menggunakan proses-proses itu untuk menjadikan diri kita darwishkah, salikkah, ataupun bersih jiwa. Fahamkah? Nah, jadi tidak memadai bah dengan kau cakap-cakap saja. Atau tidak memadai bah tinggal setakat pengetahuan, gitu kan? Kau tahu, tapi kau tetap hantu. Nah, tidak ada faedah begitu kan? Kita tahu, tapi kita tetap fasik. Nah, itu tidak ada faedah. Jelaskah? Nah, jadi perlu bagaimana? Perlu kita mengambil faham proses-proses itu dan laksanakan. Nah, itulah maksud perlu usaha. Ya, perlu usaha ai perlaksanaan. Nah, termasuk dalam proses itu. Jadi bukan semata-mata tahu kemudian membiarkan hidup kita ini tunggang langgang, ya, membiarkan hidup ini bercanggah saja dengan apa yang diajar oleh baginda Nabi. Nah, dirujuk kepada sahabat bercanggah dengan sahabat, dirujuk pada tabi'in bercanggah dengan tabi'in, dirujuk kepada tabi'at tabi'in bercanggah, bahkan rujuk pada salik dan salik pun bercanggah juga, misalnya. Nah, bukan, kita perlu ambil satu tindakan.
Ya. Okey. Kemudian katanya, dan jangan campurkan dalam proses, ya, dalam proses ai tindakanmu itu, ya, dengan perkara yang olok-olok. Ya. Dalam kita berusaha untuk membersihkan jiwa melalui jalan yang dilalui oleh darwish, jalan yang dilalui oleh salikin, ya. Nah, jangan kita campurkan dengan perkara yang olok-olok. Jangan kita campurkan dengan perkara ai hal yang sifatnya hanya main-main. Olok-olok ai main-main. Main-main, tahu ke main-main? Acah-acah. Acah-acah beriman. Kan? Itu bentuk-bentuk main-main. Acah-acah beriman. Acah-acah soleh. Kan? Acah-acah warak. Nah, itu istilah yang Walid pernah dengar, ya kan? Lagi acah-acah apa lagi? Acah-acah baik. Acah-acah wali. Macam-macam acah-acah. Jangan. Nah, jangan. Ha? Jangan kita campur adukkan. Nah, dalam usaha kita, dalam tindakan kita, ya. Dalam proses untuk pembersihan jiwa kita itu, nah, jangan kita campurkan dengan hal yang sifatnya adalah olo-olo, sifatnya adalah main-main. Dalam arti kata yang lain, jangan kita main-main. Nah, itu. Takut kenapa? Para ulama mengatakan takut nanti kita termasuk dalam orang yang diperingatkan, ditazkirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Nah, takut kita termasuk dalam golongan itu. Ya. Sesungguhnya mereka beriman, kemudian mereka kufur, kemudian mereka beriman lagi, kemudian mereka kufur lagi. Semazdadu kufran. Kemudian kami tambah kekufuran mereka. Allah bilang begitu, Pak. Kemudian kami, yakni Allah, tambah kekufuran mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, sehingga Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan keluar. Nah, terus sesat terus sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Nah, jadi kita perlu membimbangi itu. Nah, kerana itulah para ulama berpesan kepada kita, jangan masukkan, campurkan, main-main dalam hal yang kita sebutkan tadi, dalam tujuan membersihkan jiwa, ya. Dalam tujuan mengikuti, mencontohi salikin, orang-orang salik ataupun darwish, untuk tujuan pembersihan jiwa. Nah, jangan dicampur adukkan dengan hal main-main. Nah, itu. Faham enggak? Takut itu. Faham betul? Sebab itulah dalam konteks yang kita sebutkan ini, kalau mau jadi hantu, jadi hantu. Jangan main-main. Ya, jadi hantu betul. Ini sekejap hantu, sekejap lebay, sekejap warak, sekejap wali, sekejap iblis, sekejap syaitan, sekejap babi, sekejap ular, sekejap biawak. Apa? Jangan. Faham kan, Mizi? Nah, itu lambang-lambang kemunafikan begitu, kan? Jangan kita meletakkan diri kita di dalam kemunafikan. Kerana kemunafikan itu pada hakikatnya lebih besar dosanya daripada kafirin, daripada kafir mutlak. Sebab itu Allah bilang munafik itu akan diazab di dasar api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan diazab di dasar api neraka. Kenapa? Kerana kekufuran mereka itu berlebih-lebih. Faham enggak? Nah, kita jangan begitu. Jangan ada kemunafikan di dalam diri kita. Nah, kemunafikan itu dalam hal pembersihan jiwa, nah, akan bermunculan pada sifat olok-olok kita. Akan bermunculan pada sifat main-main kita. Sedangkan pembersihan jiwa bukan hal main-main. Dia adalah hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, ya.
sebahagian daripada hal yang suci pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Nah. Jangan takut nanti Allah tambah-tambahkan syirik kita. Allah tambah-tambahkan apa? Nifak kita. Allah tambah-tambahkan fasik kita. Nah, terus hancur kita. Terus rusak kita sampai bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi yang kita ada ketika itu untuk menyelamatkan kita di hari yang tidak ada manfaat apapun. Sama ada anak pinak dan harta bendamu. Ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas sudah ya? Semoga Allah memberi kita kekuatan. Nah, itu bagian daripada doa mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Moga-moga Allah memberi kita kekuatan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, ya. Lemah, sederhana atau kuat. Nah, tetap mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga. Ya, apalagi dalam proses dalam kita menjalani usaha untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan ya membersihkan jiwa secara induknya adalah membersihkan jiwa kita daripada kotoran-kotoran yang lazim kita sebut syirik namanya, nifak namanya, fasik namanya, ya. Dan mudah-mudahan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita mencapai kejayaannya. Mencapai kejayaan artinya mencapai kebersihan jiwa yang benar-benar bersih, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata mustanif, wahai wali Allah, wahai wali Allah, ai orang-orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Nah, ayatnya wahai orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Wali Allah artinya orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Nah, itu makna yang selamat, ya, makna yang paling selamat dalam aliran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan kita nanti pakai makna yang tidak selamat. Wali Allah itu boleh berjalan dia di atas air. Nah, katak pun boleh berjalan di atas air, kan? Wali Allah itu boleh terbang, burung pun boleh terbang, tidak perlu jadi wali. Ya, kan? Nah, kalau begitu, itu bukan makna wali Allah. Makna wali Allah yang sebenar adalah orang yang sempurna hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Khitab. Nah, makna ini kamu orang pakai di mana-mana pun. Ya. Kamu mengajar orang, ya, ataupun kamu jangan terpengaruh dengan orang. Nah, nanti mungkin ada orang yang mengajar wali Allah itu begini, begitu, begini, begitu, begini. Nah, wali dengar sudah wali Allah itu dia kebal bilangnya. Nah, kalau sebelah Indonesia sana, sebelah Jawa sana, ini tidak termasuk Bang Daniel kita, dia di Aceh. Kan? Nah, sebelah Jawa sana, nah, mereka memaknakan waliullah itu adalah orang yang boleh ghaib. Waliullah itu adalah orang yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan ataupun keajaiban-keajaiban. Nah, jika keistimewaan dan keajaiban itu sama saja dengan sihir, kan? Nah. Jadi, mereka memaknakan waliullah itu adalah orang yang pandai sihir. Seolah-olahnya begitu. Paham enggak? Nah, salah sudah. Salah, ya. Walaupun mereka banyak pusat-pusat, apa pesantren-pesantren, alim ulama mereka banyak, tapi dalam masa yang sama manusia mereka pun banyak tidak sempat dibendung. Yang sesat jadi sesat. Yang khurafat dengan cara khurafatnya. Yang maksiat dengan cara maksiatnya, gitu kan? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua. Ya. Wahai wali Allah, wahai orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Nah, mudah-mudahan orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu kita. Ya kan? Nah, lambat lagi Walid. Kenapa kau bilang lambat? Dari sekarang kita buat, kan? Lambat atau cepat itu bukan urusan kita. Ya, yang penting kita sungguh-sungguh, bukan main-main. Nah, begitu. Bukan acah-acah. Nah, itu istilah sekarang, acah-acah. Hah? Kamu katanya, wahai wali Allah, wahai orang yang sempurna hubungan dengan Allah, kamu selalu mengingati Allah dalam semua keadaan. Nah, yang namanya wali Allah, yang namanya orang sempurna hubungan dengan Allah itu, mereka sentiasa mengingati Allah. Karena kita cuma ada tiga hal saja, kan? Diri kita cuma ada berapa hal? Kusebut sudah tadi, tersilap. Nah, diri kita, dalam diri kita ada berapa hal, Fas? Dua hal. Apa yang dua itu? Nah,
pandai buat fast. Itu kerana fast melihat dari jadual makamat, okey? Ya. Fast melihat dari sudut jadual makamat. Betul, memang betul. Tapi kita lebih spesifik fast. Kita lebih spesifik, lebih apa ya? Lebih fakta. Ya, lebih berfakta. Berarti ada tiga. Ya. Ya, dari sudut fakta ya, yang kau sebut tadi bukan salah. Betul itu. Ya. Hal rohaniah saja ada dua kan? Rohaniah ada dua hal di situ kan? Nah, campur satu hal jasmaniah berarti tiga. Nah, secara faktanya tiga, betul? Nah, okey. Jadi orang-orang ataupun disebut tadi apa? Waliullah, orang yang sempurna hubungan dengan Allah, mereka selalu mengingati Allah dalam semua keadaan. Nah, semua keadaan itu diwakili dengan tiga hal yang kita sebutkan tadi. Diwakili dengan tiga keadaan yang kita sebutkan tadi. Ya. Satu, akal mereka, pemikiran mereka, pandangan mereka sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ya. Nah, yang kedua, hati mereka, perasaan mereka, fahaman mereka sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua sudah. Ya kan? Nah, yang ketiga, tingkah laku mereka, amalan mereka, pengalaman mereka sentiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham enggak? Nah, itu semua disebut mengingati Allah. Itu semua dikaitkan dengan selalu ai sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Nah, siapa yang pemikiran dia, siapa yang hatinya, akalnya, hatinya, tingkah lakunya berhubungan dengan Allah SWT, nah itulah maksud selalu mengingati Allah, sentiasa mengingati Allah SWT. Jelaskah? Kerana mengingati Allah SWT itu tidak semestinya dengan lidahmu. Subhanallah, 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 mau makan nasi pun kau jalan tasbih di tangan kau. Bukan begitu kan? Itu ekstrim namanya. Kan? Mengingati Allah Subhanahu wa taala seperti Allah sebutkan dalam Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kan? Nah, itu konsep ayat Al-Quran, konsep bahasa Arab. Sepatutnya berfikir itu dulu kan. Nah, kalau diterjemah kepada bahasa kita, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, itu nomor satu. Berfikir itu nomor satu. Dengan, nah, hasil daripada berfikir itu nantinya masuk ke dalam hatimu. Nah, itu nomor dua. Dengan, begitu. Jelaskah? Letih hari ini ya. Okey. Kamu selalu mengingati Allah dalam semua keadaan. Kerana dengan itu, mengingati Allah. Itu faktanya adalah mengingati Allah. Nah, kita masuk ke dalam fasa zikir sekarang. Bukan fasa fikir. Ya, fasa zikir. Kerana dengan itu, mengingati Allah, kamu mendapat segala kebaikan. Nah, dengan mengingati Allah itu, nah, mengingati Allah, kita sebut zikir. Zikir artinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Zikir makna literalnya adalah menyebut nama Allah. Zikrullah artinya menyebut nama Allah. Zikir ya, zikir makna literalnya adalah menyebut sesuatu berulang-ulang. Ya. Makna literal. Makna lafaz. Makna secara lafaz, lafziyah. Zikir maknanya menyebut sesuatu secara berulang-ulang. Faham kan? Nah, yana 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 ku sayang padamu yana yana yana. Berarti kau mizi menzikirkan yana. Faham kan? Nah. Ada orang begitu, Pak. Bashir Ahmad, Bashir Ahmad, Bashir Ahmad, Bashir Ahmad, Bashir Ahmad, Bashir Ahmad, Bashir Ahmad. Tengok pinggan Bashir Ahmad, tengok nasi Bashir Ahmad, tengok mie goreng Bashir Ahmad, tengok apa pun Bashir Ahmad. Nah, begitu fas menzikirkan Bashir Ahmad. Faham enggak? Nah, makna literalnya itu.
menyebut sesuatu secara berulang-ulang, itulah zikir. Makna literal, ya. Makna lafaz. Nah, makna maudhu'i, makna secara tafsir, nah zikir itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ataupun sesuatu yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang. Nah, itu satu sisi. Sisi lain, nah, mengamalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan anggota badan kita. Nah, itu juga dinisbahkan kepada zikir. Ya kan? Nah, yang lain mengatakan termasuk menggunakan akal kita untuk berfikir yang menemukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah itu termasuk zikir. Jadi ada tiga definisi zikir secara maudhu', secara maudhu'i. Nah, nanti kutanya semula. Nah, jadi elok dihafal-hafal gitu kan. Sudah tul? Siap tulis sudah? Hah? Nah, kau mau suruh ku sebut balik, ku tidak ingat sudah. Hah? Hah? Nombor tiga. Nombor tiga apa dia panggilnya? Berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikir sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah SWT kemudiannya. Nah, itu termasuk di dalam zikr. Nah, jangan sampai zikir itu apa? Zikir. Ya, apa itu zikir? Zikir! Nah, ini tidak tahu, bah, kan? Nah, jangan kamu orang begitu. Zikir ialah. Nah, apa? Nah, sekarang sebutkan nombor satu. Memastikan semua orang betul. Nanti jadi macam orang yang tidak mengaji. Sama saja, jangan begitu. Kita orang-orang yang mengaji. Bangkil, sebut nombor satu, bangkil. Zikir ialah, begitu. Nah, ada pun lagi bangkil. Masya Allah, klasik betul dia. Okey, Pak? Mengulangi menyebut sesuatu. Menyebut sesuatu secara berulang-ulang, bangkil kau ni. Mengulangi, pening saja. Macam orang mabuk tuhau saja, tahu tak? Okey. Yang kedua, itu literal kan? Itu makna secara literal, iaitu menyebut sesuatu secara berulang-ulang. Nah, itu makna secara lafzi. Jadi tidak kira apa yang dia sebut, berulang-ulang saja kan? Nah, kau ni asyik zikirkan Maggi saja, Maggi pagi, Maggi petang, Maggi malam, Maggi. Nah, kau asyik zikirkan Maggi saja. Itu kita katakan. Okey, makna secara maudhu'i. Siapa? Mizi kau. Tadi ku marah Mizi buat tadi. Orang datang terus pergi sampai sana. Dia pergi suruh, dia pergi tanya. Tak tahu dia datang. Mana Mizi begitu? Kau tanya dia bilang apa? Nah, kalau dia itu penyamun, kalau dia itu perogol bersiri, oh, jangan buat begitu. Kamu telah melanggar kawasan ini, kawasan larangan. Kau boleh pakai kereta di sana. Kami tidak pernah kenal kau siapa. Nah, tegas begitu, Pak. Betul kan? Kamu orang tahu kah tadi ada satu kereta terus masuk parking di depan dom, tahu kah? Nah, Mizi yang benarkan. Bukan kau benarkan kah? Nah, aku bimbang saja. Mau start beho sudah. Tahu kah? Nanti bawa lari Atul kah? Bawa lari Fas kah? Bawa lari Mimi kah? Nah, kau mungkin kah? Bagus bah, dia kena bawa lari. Baru dia orang tell. Nah, aku ini mau jawab apa? Dengan Pak Jinapia, kami semua ini mau jawab apa? Kau tahu kah? Jangan buat Mizi.
kita jaga wanita-wanita kita. Kan? Nah, itu bah sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga wanita-wanita mukminin. Mukminat gitu kan? Nah, kau ni. Nah, lain kali semua orang begitu ya. Kalau ada kereta yang tidak dikenali, tanya dulu. Bagi kasih tahu dia, ini bukan kawasan. Kau mau parking di sana, bah, depan surau ini. Fahamkah? Nah, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya masuk. Sebab itu walid mau pagar. Kawasan perempuan semua walid mau pagar nanti. Aku takut juga bahawa Sofia dilarikan orang kah? Sheila dilarikan orang kah? Farahizati mau dilarikan orang, payah sikit dia. Payah bah. Dia payah, tahu kan? Nah, macam Mimi, macam Faz. Macam kamu orang semua bah. Makan banyak tapi kecil-kecil semua. Aku pun heran juga. Ha? Makan kasih tempat besar sikit, bang. Ha, Mimi? Makan banyak sikit kasih besar, bang. Okey. Mana sudah? Eh, apa tadi? Aku tanya apa tadi? Lupa sudah. Kamu orang seronok saja, ha? Nah, kalau aku bawa cerita lain, layan saja. Layan walid, ha? Walid pun tidak tanya lagi. Jangan, bah. Okey, apa misi? Nah, kau tanya aku pula. Aku tanya aku pula. Lupa tanya Jul bah sebelah kau tu. Pertamanya apa? Jadi maksud zikir secara maudhu'i bilang mizi ya, adalah menyebut nama Allah secara berulang-ulang ataupun sesuatu yang berkaitan dengan Allah ya. Contohnya la haula wala quwata illa billah. Nah, kita menyebut nama Allah. Allah itu ismu zat ataupun Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Nah, itu menyebut nama Allah, ya kan? Secara berulang-ulang ya, ataupun sesuatu terkait dengan Allah secara berulang-ulang juga. Nah, itu diklasifikasikan sebagai zikir. Ya. Nah, nomor dua. Nomor dua, sebut Lina. Kuat sikit bahawa kau ni suruh jawab saja keluar suara perempuan yang halus-halus tu. Ha. Mengamalkan ya. Nah, mengamalkan sesuatu dengan anggota badan. Nah, itu mungkin namanya salat. Betul kan? Nah, itu mungkin namanya tilawatul Quran. Betul? Nah, itu mungkin namanya apa lagi? Puasa. Ya. Itu mungkin namanya zakat, haji, umrah dan sebagainya. Nah, itu dengan anggota badan kita. Fahamkah? Nah, yang ketiga, Fas. Pandai, Fas. Boleh jadi menantu sudah. Katanya, memikirkan sesuatu yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu termasuk zikir secara maudhu'. Nah, jangan sampai kamu orang nanti macam orang-orang awam-awam itu ya. Tidak tahu dia zikir apa. Lagi dia tanya marah-marah dia. Kamu orang ni tanya zikir apa? Bodoh dia bilang. Dia bilang kita bodoh. Ya kan? Dia tidak tahu menjawab, dia bilang kita bodoh. Ha? Nah, Walid pernah kena itu. Saja Walid tanya saja. Zikir itu apa? Zikir? Ialah apa? Zikir. Tahu zikir? Pegang tasbih zikir. Nah, dia bilang begitu, Pak. Walid tanya-tanya lagi, kau bodoh, belajar jauh-jauh, bodoh, dia bilang Walid. Padahal dia yang bodoh, ya kan? Allah. Ya, itu orang awam kan, jawapan orang awam. Okey, jadi katanya, kamu selalu mengingati Allah dalam semua keadaan, karena itu kamu mendapat segala kebaikan. Nah, adapun orang yang mengingati Allah subhanahu wa ta'ala,
dalam konteks yang kita sebutkan tadi, semua keadaan ya, semua keadaan. Kita cuma ada tiga keadaan saja langsung. Yang kita sebut sudah tadi. Akal, hati, tingkah laku. Okey? Nah, di sana kita mendapat segala kebaikan. Nah, orang yang mengingati Allah SWT dalam semua keadaan, nah mereka akan mendapat segala kebaikan. Kenapa? Kerana kebaikan itu terletak dalam hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seluruh kebaikan itu terletak di dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka hubunganmu baik dengan Allah, sedekahmu, infakmu, nah semuanya menjadi kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamkah? Nah, jika kau tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekahmu belum tentu menjadi sedekah, infakmu belum tentu menjadi infak. Nah, begitu maksudnya. Fahamkah? Kebaikan-kebaikan yang lain belum tentu menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas, ya, jelas seluruh kebaikan berpunca bermula daripada hubungan baikmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu sisi. Sisi pandang lain, seluruh kebaikan apapun yang bermunculan tanpa hubungan yang baikmu dengan Allah SWT, itu adalah nifaq. Nah, itu lebih berbahaya. Faham enggak? Faham angkir tidak faham? Nah, kau tidak punya hubungan yang baik dengan Allah SWT. Tapi kau punya kebaikan itu, kebaikan ini bagus saja. Nah, itu orang munafik pun buat hal yang sama. Fahamkah? Tapi tidak ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham mungkin? Nah, itu lebih berbahaya. Jadi hati-hati. Fahamkah? Dan katanya, dan kamu juga terus melakukan perintah Allah, dan kamu juga ai wali Allah, ai orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu, ai orang yang sempurna hubungan dengan Allah. Tadi orang yang sempurna hubungan dengan Allah, sentiasa dia mengingati Allah SWT. Okay? Nah, sekarang yang kedua pula. Yang kedua ya. Dan kamu, kamu di situ siapa? Wali Allah. Ai orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT. Juga terus melakukan perintah Allah. Nah, mereka terus melakukan perintah Allah. Ya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan, dilaksanakan dengan betul. Yang wajib sebagai wajib, yang sunat sebagai sunat, yang makruh sebagai makruh, yang haram sebagai haram, yang mubah sebagai mubah. Nah, begitu kan? Nah, bukan yang wajib itu dia buat seperti sunat saja, yang sunat itu dibuat seperti wajib saja, dengan yang haram itu bedal saja, apa? Yang harus itu dibuat, diambil seperti wajib misalnya kan. Nah, ini bertukar sudah. Hukum itu berubah sendiri. Betul kan? Nah, ada orang, nah boleh cakap ya, ini kamu orang ambil perhatian. Ya, ada orang yang wajib itu diabaikan langsung. Diabaikan. Tapi yang sunat itu macam wajib jadinya. Ada kan? Sisi lain, yang harus itu macam wajib jadinya. Nah, itu yang aku mau kritik sekarang. Makan itu apa hukumnya? Nah, makan itu harus saja kan? Tidak ada kaidah yang mengatakan makan itu wajib, tidak ada. Daripada mazhab mana pun. Kalaupun ada mazhab orang-orang jahil saja, tahu enggak? Ada mazhab orang-orang alim, tidak ada. Maka berkekalanlah hukum makan itu harus. Nah, kita jadikan makan itu wajib sudah. Betul kan? Betul kan, Jul? Solat pun tidak menyamai hukum makan pada diri kita, Pak. Nah, kamu orang perhatikan saja apa yang kucakapkan ya. Solat pun, solat itu hukumnya wajib, betul kan? Nah, tapi pada sisi kita, pada diri kita, solat pun tidak menyamai hukum makan. Betul kan? Nah, makan itu seperti wajib kepada kita. Salat bertukar menjadi harus saja. Nah, itu yang terjadi kepada kita. Fahamkah? Masya Allah. Aku mohon ampun kepada Allah jika aku berada di keadaan-keadaan begitu. Nah, kamu orang pun perlu minta ampun kepada Allah SWT. Nah, jika kita dalam keadaan-keadaan begitu. Nah, ini adalah kesedaran. Sedar atau tidak sedar kita. Ya, makan itu harus saja, tapi itu kalau tidak ada seperti kita tidak boleh hidup saja. Solat itu wajib mah.
Jika kita tidak buat, seronok saja, happy saja, ini hari aku, ini hari ci. Dengan Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kita pengetahuan yang luas, ya, terkait dengan hikmahnya salat, supaya kita menjadi orang yang menjaga salat, ya. Banyak kelemahan-kelemahan, khususnya walid. Allah maghfir li wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Nah. Dan kamu juga terus melakukan perintah Allah. Perintah Allah, ya. Perintah Allah ai perintah di sini terkait dengan hukum taklifi, ya. Perintah di sini terkait dengan hukum taklifi. Jadi dhabit perintah Allah ai hukum taklifi. Nah, dhabit begitu. Supaya kamu orang nanti tidak keliru dan mudah memberikan pencerahan. Jadi, dan kamu juga terus melakukan perintah Allah, berarti yang wajib itu lakukan secara wajib. Tidak kita ubah, ya, walaupun pada diri kita yang sunat secara sunat, begitulah seterusnya. Karena dengan itu, kamu terhindar dari perkara yang merosakkan diri kamu. Nah, karena dengan itu, isim isyarah kembali kepada zikir. Kembali kepada mengingati Allah selalu, sentiasa. Kembali kepada melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah yang menyelamatkan kita, yang menyebabkan kita terhindar dari perkara yang merosakkan diri kita. Fahamkah? Ya. Jadi dengan mengingati Allah, sentiasa mengingati Allah, dengan sentiasa melakukan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itulah kebaikan yang terbesar. Ya. Itulah kebaikan yang terbesar yang menyelamatkan kita, yang menyebabkan kita terhindar daripada perkara-perkara yang merosakkan diri kita. Nah, berapa orang yang menyedari bahawa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa mengingati Allah, sentiasa melakukan perintah Allah merupakan kebajikan, kebaikan yang terbesar. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang merosakkan diri kita. Berapa orang yang sadar tentang itu? Banyaknya mereka tidak peduli bahawa perintah Allah kah, mengingati Allah kah, perintah Allah, mereka tidak peduli. Betul kan? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Ya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmatnya. Nah, antaranya ialah kita berada dalam pondok buruk ini, kan? Ya, kita banyak selamat. Kita banyak selamat, betul kan? Okey. Adalah juga tugas kamu, katanya. Adalah juga tugas kamu. Sentiasa bersedia. Nah, ini bagian daripada persediaan, bagian daripada persediaan kita ketika kita berjalan kembali kepada Allah sebagai darwis, sebagai salik, sebagai orang yang membersihkan jiwa. Nah, itu kan. Nah, selalu mengingati Allah. Yang kedua, selalu melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ada lagi. Adalah juga tugas kamu sentiasa bersedia menghadapi takdir Allah. Menghadapi takdir Allah. Nah, sentiasa bersedia. Nah, dalam syarah-syarah yang ada disebutkan sentiasa berlapang dada. Sentiasa bersedia ai sentiasa berlapang dada. Ya. Ada yang lain mengatakan sentiasa bersedia adalah sentiasa bersabar. Nah, ada yang menyebutnya begitu. Ya. Dalam menghadapi takdir Allah. Nah, kerana takdir Allah Ta'ala, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kadang-kadang bercanggah dengan jiwa kita. Ya kan?
Nah, jiwa kita mahukan macam lain, mau bahagia saja, mau happy saja. Tapi takdir Allah Subhanahu taala datang mah duka cita apa? Kan? Iana larilah. Hero lain yang dia ikutlah tidak mau kita lah macam-macam kan. Itu. Okey. Adalah juga tugas kamu sentiasa bersedia menghadapi takdir Allah kerana ketentuan Allah itu pasti akan datang. Nah, itu ayatnya simple saja. Kerana dalam takdir, dalam padang takdir, nah itu istilah kita kan. Dalam padang takdir itu ketentuan Allah Subhanahu taala pasti akan datang dan berubah-ubah. Ya. Ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu taala pasti akan datang dan berubah-ubah. Di mana? Dalam padang takdirmu. Nah, kemarin kita segar bugar, hari ini kita selesema, demam, sakit. Nah, esok kita syok, happy. Lusa gigi kita patah. Nah, boleh jadi macam-macam kan? Faham enggak? Nah, itu adalah apa? Itu adalah ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala di dalam padang takdir kita yang pasti akan datang. Nah, dalam banyak-banyak pasti, apa yang paling pasti? Dalam banyak-banyak yang pasti datang, apa yang paling pasti? Nah, mati. Jadi ambillah sebagai pengajaran bahwa yang paling pasti adalah mati. Ya, ambil itu sebagai pelajaran. Kemudian kata musannif, ketahuilah, thumma qala Allah. Ke jam 10 sudah. Okey, ada soalan kah? Ulang. Ada kaedah apa? Ada kaedah tertentu yang boleh membawa kita bersedia dalam menghadapi ketentuan Allah SWT. Dia tidak ada satu kaedah yang spesifik, melainkan kaedah ilmu. Dan ilmu itulah yang membawa kita kepada faham. Faham itulah metodologi yang sebenar. Ya? Itu saja kaedah yang ada. Yang lain-lain mungkin kita panggil motivasi. Mungkinlah kita nak sebut kaedah boleh, tapi motivasilah sebagai motivasi. Nah, itu. Contohnya, kan? Suamimu menikah seorang lagi. Mendatangkan kepadamu adik baru. Itu kan? Jadi macam mana nak menghadapi ini? Pertama adalah ilmu. Sejauh mana ilmu itu telah mendidikmu, mengajarmu, memahammu dan menemukanmu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, menjadikan, mewujudkan segala sesuatu. Nah, itu ya. Nah, jika di situ selesai, maksudnya fahaman itu wujud. Terkait dengan Allah, terkait dengan padang takdir itu tadi semuanya. Nah, tak ada hal apa-apa. Kita akan nampak bahawa kita ada apa daya kita, upaya kita untuk menafikan. Melainkan kita nampak Allah Subhanahu wa taala punya kerja. Gitu ya. Nah, jadi tak ada metodologi khas. Kodlah ada kaedah khas. Jampi sikit macam ni, jampi sikit macam tu, jampi sikit macam ni, okey. No, tak ada. Ha? Zikir itu ala tatma'innal qulub illa bizikir. Zikir adalah sesuatu untuk menenangkan hati. Itu saja. Menenangkan hati berarti membawa kepada ketenteraman. Ya? Kalau kita ni rasa tergugat, terganggu, nah, bawa kepada ketenteraman, nah, itu ada. Zikir itu tetap ada. Itu zikir nafsi itu adalah sebahagian daripada zikir yang membawa ketenteraman, ketenangan jiwa kita. Siapa yang mula mengamalkan zikir nafsi, dia akan ada, akan rasa aura-aura dia yang berbeza. Nah, macam tu. Nah, itu contohlah. Boleh?
nak buat metodologi dia nanti kita tak ada ah, ada mana ni? Tak ada metodologi itu. Sebab perjalanan hidup daripada kalau kita ambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sampai hari kiamat sama saja. Perjalanan hidup tu sama saja. Kan? Jadi kalaulah kita katakan contoh kita ambil tadi suami menikah seorang lagi. Kan? Dan benda ni bukan hari ini, benda ni bukan hari ini, zaman Rasulullah berlaku benda yang sama aja. Umar menikah dengan Hafsah. Bukan Hafsah, apa nama? Yang Sayyidina Ali meminang untuk dia. Siapa nama? Si Zainab, isterinya Zainab tidak tahu. Bila dia balik ke rumah, dia bagi tahu kepada Zainab, wahai Zainab, isterinya Zainab, wahai isteriku Zainab, aku telah pun menikahi begini, seorang perempuan begini. Zainab, dia duduk, dia bebel ke Umar. Pum-pam-pum-pam-pum-pam-pum-pam-pum. Umar dengar saja. Bebel itulah yang menyebabkan sahabat lain datang kepada rumah. Datang ke rumah Sayyidina Umar. Dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah duduk bebel. Pum-pam-pum-pam-pum-pam. Umar dengar diam. Kan? Khalifah Umar ketika itu adalah khalifah. Umar biar. Kemudian selesai bebel, Umar pun keluar. Keluar-keluar tengok ada orang depan rumah dia. Nah. Dia kata, maaf wahai khalifah, aku sedang menunggumu. Tapi aku terdengar isterimu bebel kepadamu. Jika kau perintahkan aku mengambil tindakan kepada isterimu, maka aku akan mengambil tindakan. Oh, jangan, kata Umar. Jangan ambil tindakan. Dia isteriku. Dia melahirkan anak-anakku. Jadi sesuailah dia bebel. Maksudnya begitulah. Sesuailah dia bebel. Tapi engkau seorang khalifah, katanya sahabat. Kau seorang khalifah. Ya, meskipun aku khalifah. Aku adalah suaminya. Gitu kan? Ini nak beritahu kata, dalam hal ini nak beritahu kata, kalau ada metodnya, Sayyidina Umar lah orang yang paling pandai metod, kerana dia sahabat. Leh. Dia jampi dulu pergi Zainab tu. Nang buti nang kui, buti kui. Zainab pun relax, cool, senang. Okay? Ada juga metod-metod, kalau kita nak sebut metod, tapi metod ini lebih cenderung kepada tak sihat lah. Macam metod sihir misalnya kan. Ada juga. Tapi tak sihat. Kalau kita nak katakan itu metod, metod zikir ya. Itu metod. Okey. Ada pertanyaan ni? Alhamdulillah. Jawapan pun cukup canggihnya. Lain, kau mau tanya apa tu? Kau ni sampai tidak mau tanya apa? Faham saja. Ha? Faham ya? Faham boleh ya? Faham boleh. Walid yang faham, kau belum tentu. Kau mau tanya Bangkit lah, silakan Bangkit. Macam mana ulang ayat kau? Nah, cara menghadapi seorang salikin. Itu soalan kau kan? Nah, kau menghadapinya dengan adab dan ikhlas. Nah, itu saja yang diberitahu oleh musannif kepada kita. Adab artinya kau perlu menjaga adab-adab kau sebagai seorang yang mau mengambil manfaat daripada salikin itu. Nah, itu. Nah, macam kau mau mengambil ilmu daripada seorang guru. Bagaimana adabnya? Begitu kan? Nah, sama saja adabnya dengan salikin. Ya. Cuma bezanya salikin itu adalah suhbah, sedangkan guru itu adalah manfaah. Bezanya itu. Ya kan? Salikin adalah suhbah, kau bersuhbah dengan dia, kau menumpang dia. Ya, tujuannya begitu, kurang lebih, ya. Sedangkan guru kau mengambil maklumat, mengambil ilmu, mengambil cara dan sebagainya. Nah itu. Faham enggak? Jelas enggak? Jadi tetap berdirinya dengan adab dan ikhlas. Nah begitu. Dan jangan, "Woi, bolehkah aku belajar dengan kau? Aku mau ikut kau, bolehkah?" Nah, jangan begitu. Okay. Nanti kau ikut-ikut dia, kau pun lebih kurang aku saja. Nah, jadi di situ, kita tidak ada adab dengan salik di situ. Nah, jadi kita tidak dapat bersobah dengannya. Nah, itu. Fahamkah? Wallahu'alam.
Clear? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Warzuqna fahman nabiyyin. Waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ahdina siratika al-mustaqim. Sirat al-ladhin an'amallah minin nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin. Allahumma rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqim